Ledakan demi ledakan terjadi di titik pertahanan militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 22 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik penghancuran kru UAV militer Ukraina oleh drone FPV BT-40 di arah Kherson. Rekaman kontrol objektif menunjukkan pendaratan 2 UAV angkatan bersenjata Ukraina dan operator drone muncul di belakang drone. Setelah serangkaian serangan BT-40, tidak ada yang keluar dari lokasi peluncuran. Militer Rusia mengklaim semuanya hancur total. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.